akan semakin lebih baik dan semakin Allah berikan keberkahan. Amin. Amin. Ya Rabbal Alamin. Ila hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Berikutnya ialah sambutan yang insyaallah akan disampaikan oleh ketua panitia. Akan diwakilkan oleh Ustaz Haji ini, insyaallah. Waktu dan tempat kami persilakan. Sallallahu ala sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Salatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Yang sama-sama kita muliakan guru kita, syekhuna, serta keluarga. Yang sama-sama kita muliakan para asatidz, para dewan guru. Yang sama-sama kami muliakan ikhwan dan akhwat semuanya. Tidak berpanjang lebar, sini kami mengucapkan terima kasih kepada Syekhuna, Umuna dan keluarga, para asatidz dan para akhwan semuanya yang telah membantu kami dalam acara daurah yang telah berlangsung beberapa hari yang lalu. Dan juga kami memohon maaf pada Syekhuna, Umuna serta keluarga dan akhwan semuanya jikalau di dalam kami memimpin acara daurah, baik kami sebagai ketua bagian ataupun yang lainnya, jikalau ada kesalahan, kekhilafan ataupun hal-hal yang lainnya, mohon dimaafkan. Terakhir sekali kami mohon doa daripada Syekhuna, Umuna, para asatidz. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan selama acara daurah, semoga amal kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Dan mohon doa kepada Syekhuna dan Umuna, para asatidz, untuk kami semuanya. Mudah-mudahan ilmu dan segala apa yang kami dapatkan di sini dapat bermanfaat di akhir kelak. Amin ya rabbal alamin. Mungkin itu saja dari ketua bagian, dan kami akan berikan waktu 5 menit setiap bidang, dimulai dari bagian dapur kepada sajadah
Ustaz Mujahid. Waktu dan tempat kami persilahkan. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu rasulillah wa ala alihi wassalamu ala hama ba'du. Alhamdulillah, saya selaku perwakilan dari dapur yang alhamdulillah selama daurah walaupun banyak kendala yang kita hadapi, tapi alhamdulillah semua dapat berjalan dengan lancar. Dan terutama kami berterima kasih kepada Ustaz Jalal yang sudah bersedia membantu kami selama kami di dapur, dan juga kepada seluruh ikhwan, dan minta maaf kepada kawan-kawan yang ketika datang ke dapur yang kena marah atau kena apa, itu karena kita maklumlah di dapur karena banyak ada ini, jadi kadang dia nggak tahu apa-apa masuk ke dapur tiba-tiba dimarahi. Nah itu kami mohon maaf karena banyaklah kesalahan juga dari kami. Nah untuk pelaporan dapur secara global saja insya Allah, jadi untuk qobla daurah kita ada beli barang-barang ke Jakarta, Kecamatan Dima, itu kurang lebih habis dalam 2 jutaan. Dan juga untuk perbaikan dapur, maksudnya dapur memang sudah alhamdulillah sudah di keramik, sudah rapi semuanya, raknya juga sudah, tapi masih ada yang bocor atau listriknya masih perlu disambung lagi, lampu-lampunya itu sekitar 200 ribuan. Jadi untuk sebelum daurah dapur untuk mengambil biaya kira-kira 3.200.000 sekian, itu untuk sebelum daurah, dan 700 ribu, nah itu sudah termasuk yang dari Abi, yang dari untuk Abi gunakan yang beli kue-kue atau yang lain sebagainya, dan juga yang sedikit alhamdulillah dari Abi juga khusus kepada kami. Jadi itu selama daurah alhamdulillah untuk tahun ini kita mengambil dana yang paling banyak lah dapur ini, sekitar 84.400. Ini agak sedikit membengkak dari anggaran kita yang awal, yaitu 78 juta. Ini salah satu asbabnya. Yang pertama, kita waktu itu kan hitung 12 kali makan, tapi karena tetamu datang sehari sebelumnya, ada yang juga 2 hari, jadi kita tambah 3 kali makan saja. Jadi makanya agak sedikit membengkak segitu, 84 juta. Mungkin itu saja yang bisa Al-Fakir sampaikan, ataupun nanti ada tambahannya nanti bisa dari Pak Jalan insya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Saya akan menambahkan sedikit dari Ustaz Mujahid, tapi tidak secara terperinci. Jadi untuk pengeluaran lauk-pauk saja yang tercatat, jadi tidak berikut sayur-mayur. Jadi untuk ayam saja itu untuk sekian kali makan tercatat 360 kg daging ayam. Itu dikali 32.000 per kilonya. Jadi totalnya 11.520.000. Untuk ikan, ikan kembung, ikan gurame, ikan salmon laut dan nila, itu di total-total ikan kembung 70 kg dikali 35.000, 2.450.000. Ikan gurame 70 kg dikali 35.000, 2.450.000. Dan ikan salmon laut 70 kg dikali 30.000, 2.100.000. Dan ikan nila 80 kg 20 dikali 27.000, 2.160.000. Total untuk pengeluaran ikan saja 9.160.000. Untuk daging sapi itu 3 kali dalam menunya. Yang pertama 40 kg, yang kedua untuk sahur 50 kg, dan terakhir penutupan 90 kg dikali 100.000 per kilonya. Jadi harga normal 110.000, karena kita banyak paketnya jadi dikurangkan 10.000 lumayan. Jadi totalnya semuanya 18 juta untuk daging sapi. Satu ekor sapi kan.
Jadi untuk ikan terinya karena ada tambahan dari tamu waktu itu, jadi yang kita beli hanya 6 kg ikan teri. Jadi totalnya kali 55.000 per kilonya 330.000. Untuk jumlah tabung gas itu yang kecil yang tercatat habis 33 tabung. Yang besar berapa Ustaz? 5 tabung. 5 tabung yang tabung gas besar, yang kecil 33 tabung. Dan untuk sayur mayur memang belum terperinci karena kita belanjanya bertahap. Tapi untuk kentang saja yang kita awal beli itu 50 kg, ditambah 10 kg lagi. Untuk cabai merah, awal kita beli 20 kg, ditambah 5 kilo, jadi 25 kg. Untuk bawang merah, itu awal kita beli 20 kg, dan beli lagi 5 kg, jadi 25 kg. Kurang lebihnya itu mungkin di, apa, yang tadi total 84 juta sekian itu. Jadi untuk lauk-lauk saja, udah 40 jutaan untuk lauknya saja. Tapi tidak saya berikut minyak goreng dan lain sebagainya. Dan ada sisa di dapur itu minyak goreng. Kita minyak goreng memang lebih banyak tahun ini kita beli. Tahun yang lalu kita beli hanya 60 yang kali 2 liter yang refill tuh. Tapi sekarang kita beli kemarin hampir 72 ditambah 12 kantong. Dan sekarang masih tersisa 12 kantong di rumah ada kali 2 liter. Dan ada cabai-cabai yang tersisa mungkin setengah kilo. Adapun apa jahe mungkin ada setengah kilo juga adalah itu saja mungkin yang bisa disampaikan. Dan saya mohon maaf mungkin menunya seperti itu saja ya. Dan mungkin tapi yang dilihat tahun ini tidak banyak yang terbuang, nasi dan lauk mungkin tidak banyak yang terbuang. Kalau tahun yang lalu memang nasi banyak terbuang karena salah namanya masaknya, terutama ketika buka puasa waktu itu nasi kuning. Jadi pakai dandang yang satu karung langsung bandul waktu itu, tetapi airnya jebol dari bawah. Sehingga ketika pas mau buka puasa, ternyata nasi itu malah enggak jadi apa-apa, jadi beras gitu. Tapi sekarang alhamdulillah Ustaz Mujahid sudah dengan pasukannya sudah bisa diandalkan untuk nasi. Mohon maaf banyak kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya rekam aja, jangan lagi. Itu orang tahu rahasia kita.